Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024 segera dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Istirahat di depan. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Rapat upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembaru tantangan merah putih. Ini lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
pembina upacara. Anak-anak untuk mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah bertaruh nyawa memperjuangkan negeri ini, mari sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu patut
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sukosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hati bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembina upacara pasukan dikirakan. Mundur amanah, tidak di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Melalui perjuangan bertaruh nyawa para pahlawan, ratusan tahun perjuangan dari mulai Sumatera ada Imam Bonjol, kemudian ada Tengku Umar, ada Cuk Nyadin, sampai masanya Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, sampai pada Sultan Hasanuddin, sampai pada Singamangaraja. Dengan berbagai pertempuran sampai akhirnya kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa disampaikan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ternyata Indonesia bisa melawan kekuatan asing yang ingin merebut Indonesia adalah semangat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, kenapa kemudian kemerdekaan ini harus kita peringati supaya kita tidak lupa bahwa kemerdekaan ini direbut melalui peperangan, melalui perjuangan, bukan gratis. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa ini, ya, sebagai generasi penerus bangsa ini punya kewajiban untuk tetap menjaga supaya Indonesia ini selamanya merdeka. Siap untuk menjaga Indonesia? Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, meskipun proklamasi kemerdekaan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, tetapi kenyataannya anak-anak semuanya sampai saat ini ketika dunia sudah modern, ternyata penjajahan itu masih ada. Masih ada saudara kita
yang ada di Palestina, di Gaza, mereka dijajah, dibantai habis-habisan oleh Zionis. Padahal ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, negara yang pertama kali mengakui adalah Mesir dan Palestina. Ingat, anak-anak, ketika Bung Karno membacakan proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya, itu belum ada negara manapun yang mau mengakui Indonesia sebagai negara. Indonesia masih dianggap miliknya Belanda. Tetapi Palestina, karena waktu itu Israel belum ada, Palestina, Mesir dengan jelas mengatakan, kami bangsa Palestina, kami bangsa Mesir menyatakan mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Karena itu kita juga tidak boleh lupa itu. Kenapa kemudian penjajahan masih bisa berlangsung di zaman modern? Karena sesungguhnya sifat bangsa-bangsa penjajah itu masih rakus, tidak hanya yang usianya 100, tidak hanya yang matematikanya bagus, ada yang dia jago, bahkan anak yang jago kelahi, tukaran, itu bisa juara. Siapa itu biasanya? Pertandingan di medan laga, bukan bertengkar sesama teman. Itu kenapa juga di sekolah kreatif ini kita menerima murid tanpa diseleksi, nggak ada tes, nggak dipilah, nggak dipilih. Siapapun boleh sekolah di sekolah kreatif, supaya kita bisa belajar bahwa Indonesia itu memang isinya manusia yang beragam dan bermacam. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita juga punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna, maka jangan saling menghina, jangan saling merendahkan, jangan saling mencaci, tidak boleh saling mengolok-olok. Maka di kreatif tidak boleh ada bullying. Ngerti bullying? Siap untuk bebas bully? Siap! Siap bebas bully? Siap! Mulai hari ini, di kreatif, tidak ada anak-anak yang saling membuli. Insya Allah, kita semua akan saling mencintai dan saling menyayangi. Yang kedua, ini yang paling berbahaya. Tidak hanya melalui adu domba, bangsa-bangsa asing itu tahu kalau anak-anak Indonesia itu cerdas-cerdas. Anak-anak bangsa asing, ya, termasuk yang saat ini sedang berusaha ingin menguasai dunia, itu ada Amerika, Cina, itu tahu bahwa anak terhebat itu sebenarnya ada di Indonesia. Dan kalau sampai anak Indonesia ini pintar, menguasai pengetahuan, menguasai teknologi, menjadi ahli AI, menjadi ahli programmer, yakin Amerika akan ketinggalan jauh, Jepang akan ketinggalan jauh, Korea akan ketinggalan jauh. Karena itu mereka tidak ingin kalian jadi orang pinter. Karena itu kalian dikasih game gratis, dikasih game gratis, silakan belum nikmati supaya kalian asik bermain game. Itu mereka sebenarnya rugi karena buat game itu bonjol, modalnya mahal. Tapi untuk anak Indonesia supaya anak-anak Indonesia asik main game, kecanduan game, mereka waktunya dihabiskan untuk main. Siapa yang tiap hari gak pernah absen main game, angkat tangan. Bukan, tiap hari gak pernah absen main game. Lebih banyak mana belajar sama main game? Berhasil, kalian nanti di masa depan hanya akan disiapkan jadi kuli, jadi karyawan, jadi pembantu, jadi mereka yang jadi bos di sini, mereka yang buka perusahaan. Apakah kalian rela seperti itu? Indonesia ini milik mereka, milik kita.
memimpin negeri ini, maka syaratnya satu, kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Maka anak kreatif harus memiliki semangat belajar. Sehingga dari kalian nanti akan lahir presiden di tahun berapa nanti? Siap menjadi presiden? Siap menjadi menteri? Siap menjadi bupati? Siap menjadi direktur? Siap menjadi manajer? Siap menjadi desainer? Siap menjadi spesialis? Siap menjadi profesor? Itu anak kreatif. Baik, sekali lagi anak-anak, dengan semangat kita pemirsa kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, kita sudah sampai pada puncak acara. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jasa para pahlawan kita, para pejuang kita senantiasa selalu menjadi jariah dan menjadi asbab dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Hari ini di pagi yang cerah ini kami bersaksi bahwa hari ini adalah hari yang amat amat bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hari ini seluruh rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan, hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Ya Rahman ya Rahim, jadilah negeri kami negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang jauh dari persoalan-persoalan. Bandatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, terimalah para amal-amal ibadah para pejuang kami, para leluhur-leluhur kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dekatkanlah mereka dengan surga-Mu ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah para generasi penerus kami. Sehatkanlah para generasi penerus bangsa ini. Kuatkanlah mereka dan senantiasa selalu engkau ikuti mereka dengan kiram untuk tetap semangat belajar untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu nasional.